dapat semuanya tadi ya. Dari mungkin dari first blood-nya di mana junglernya Akai nggak bisa diganggu nih. Ya udah. Yep. Tapi still kepo karena bottom lane lagi. Kali ini berhasil menumbangkan Terizla yang di mana nice. Mungkin teamwork dari Kings Esports tadi ketika mereka dapetin bottom turret itu ya, itu mereka Symphony of Skill semua loh. Yep. Satu-satu keluar. Tapi penalty zone lagi-lagi di pop up Kaditanya. Tertinggal di Kings Esports karena mereka punya dua inisiator nih sekali. Mm-hmm. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy A345G sudah hadir kembali. Di mana Heptasis juga sudah didapatkan di tubuh seorang Brody. Bahkan kebun terpaksakan aja tomorrow wave. Di pop-up heavy spinnya gak connect ke arah siapapun. Dan bakal mencoba untuk langsung di on red aja. Itulah dia. Akhirnya tertangkap final season. Bakal mencoba untuk di backup aja. Tapi ternyata Egasi masih cukup berjaya. Kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya. Dan justru Rowan yang mengamuk. Satu hit lagi terhadap Valentina. Tapi dia yang harus tumbang nampaknya. Aduh. Ya, tapi PR-nya buat Kings ini mereka gak bisa cepat untuk menumbangin juga ya. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy A345G sudah keluar juga. Dan itu tadi, karena mereka gak bisa numbangin cepat berkat ada belum efek heal yang dipakai tadi. Tapi team fight terjadi lagi penalty zone yang memang kena. Dan ternyata penalty zone yang dimainkan tadi gak ada follow up sama sekali. Sayang, dan Galaxy Team lagi harus reset, tapi Turtle diambil oleh Galaxy Team. Yes, Turtle has been slain presented by BCA. Di mana yang penalty zone dipop-up oleh teman-teman Galaxy Team, malah justru dia harus kehilangan Brody-nya. Tapi kali ini, bakal mencoba untuk langsung dihajar aja sisi terdepannya dari seorang Belovas. Hanya menyicil-nyicil saja, sedangkan belum ada heavy spin yang dipop-up kali ini. Masih mencoba untuk ditahan, begitu keluar dengan ada Divine Judgment yang masih cooldown. Fadia datang, mencoba dengan steel cable-nya kali ini bisa memangsa keberadaan dari seorang Akainya. Udah sakit banget dari heavy crossbow-nya, tapi final season kali ini mencoba untuk di-open lagi. Tapi Shogun dalam ancaman kali ini mencoba untuk langsung diamankan. Satu buah seorang pop memory yang tidak ada rasanya. Belum menumbangkan siapapun, tapi Leovan berhasil menghilangkan Eddie di depan sana. Begitu pula dengan ada Egati. Newt-nya gak mau terlalu memasukkan double kill presented by Samsung Galaxy A345G. Kali ini bakal mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Fari datang dengan steel cable bermain di kamp sempit. Dan itulah dia double kill lagi-lagi. Berhasil diamankan oleh teman-teman. Konsil. Enggak, belum ada. Tapi itulah dia. Mencoba untuk ditangkap, tapi justru Egazin yang tertangkap dengan ada satu buah penalty zone. Masih bisa sempat flicker. Untungnya enggak tertangkap dengan ada heavy spin, tapi dua source kill yang sudah diberikan info yang baik untuk teman-teman Kings Esports. Berarti ini harusnya Kings Esports berani untuk langsung komit terhadap Lord-nya. Tapi itulah dia, bakal mencoba untuk dipaksakan aja. Rovoy plus trip pop-up aja, steel cable dari Sonovani mencoba untuk mundur sementara waktu. Skyza tumbang di tangan seorang Newt. Newt yang sudah makin sakit lagi, mulai menggila, dan Lord yang free banget has been slain. Presented by BCA. Okay. Karena semua story habis tadi, info iya. Gak ada heavy spin. Iya, gak ada heavy spin, gak ada penalty zone kan juga. Kalau misalnya gak ada backup, akan cukup sulit ya. Betul. Dan ini lihat Shogun jalan sendiri ya. Bakal ditarik aja dengan SD Divine Judgment, heavy spin. Gak mengenai siapa-siapa lagi-lagi. Cukup wasted, tapi kali ini bakal mencoba untuk langsung di flicker aja. Mundur ke arah belakang, kajiannya di arah mid lane. Bakal mencoba untuk dipaksakan ke arah backline-nya. Satu demi satu, pemain dari Galaxy tumbang. Killing free didapatkan oleh seorang Fanny, mulai menggila. Dan bahkan backline-nya juga dihajar oleh seorang Mute. Menyisakan sendirian dari Daisy dan juga Leovan. Tapi kali ini bakal mencoba untuk bertahan. Kali ini masih ada Immortal. Immortalnya pecah dua-duanya. On red lagi-lagi menghajar karena seorang Terizla dipaksakan. Unstoppable bisa didapatkan oleh Mute. Dan shutdown. Wipe out bahkan kali ini untuk kemenangan Kings Esports dan Victory. Presented by BCA, berhasil diamankan oleh Kings Esports.